Pak Mahmud, jadi setelah itu berangkatnya hari Jumat, yeah. Wisudanya itu hari Sabtu? Malam-malam Sabtu. Malam Sabtu? Malamnya, ah. Oke, okay. Berarti hari Jumat malam begitu yeah, ya Pak? Jumat malam. Jumat malam, kemudian besoknya itu pergi jalan-jalan? Jalan-jalan. Oke, okay. Berarti memang ada unsur jalan-jalannya di sini ya, Mas Indra dan Kang Dede ya? Tapi saya dengar tadi ke Pelabuhan Ratu, apa benar? Enggak, Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu. Oh, Tangkuban Perahu. Itu maksudnya, Gunung Tangkuban Perahu ya. Kemudian dari situ pergi ke tempat makan. Tadi Bapak sempat cerita sebetulnya Syahrul sudah bilang ya, ada bau-bau... Itu mau berangkat. Sebelum berangkat, pulang? Mau berangkat pulang. Ada bau-bau apa Pak? Bau-bau sangit gitu. Di mobil ya? Di mobil. Kayaknya kopling itu, apa rem kampas kayaknya itu. Jadi belum lama setelah jalan mobilnya, itu langsung tabrak ya Pak? Setelah jalan kira-kira 5 menit, anak saya sempat duduk di tengah kan tuh. Belakang kiri dia sempat jalan ke depan. Depan tuh dia mau rencananya mau buka HP. Ada online kan dari apa dari apa namanya daftar universitas mau daftar kuliah ya. Online pas mau buka online di belakang remblong gitu. Oh, kan. trek waduh mobil kenceng tuh. Anak saya langsung begini duduk tuh. Pasrah. Nah, udah pasrah nah, udah. Udah pasrah dia cerita anak saya udah pasrah. Ceger hajar tiang listrik. Itu anak saya udah enggak udah hilang dah tuh. Enggak sadar Pak ya. Oke, baik.